sebenarnya untuk faba sendiri, fly ash bottom ash yang didiskusikan tadi, sebenarnya masih ada miskomunikasi antara faba yang dikeluarkan dari limbah apa B3 dengan faba yang memang masih ada. Jadi tidak semua faba itu dikeluarkan dalam form yang limbah B3 itu, hanya dikhususkan dengan faba yang memang sudah melalui kajian panjang dari KLHK. Di sini faba yang dikeluarkan dari list limbah B3 itu faba yang diproduksi oleh PLN.